Pemirsa, anggota Satgas dalam pelaksanaan program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati di Desa Taman Sari, tujuannya yaitu untuk membantu warga. Seperti kali ini, membantu warga untuk memotong ranting pohon di lokasi sasaran TMMD. Tidak hanya melakukan giat fisik, program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas juga selalu membantu warga Desa Taman Sari dalam berbagai kegiatan. Seperti kali ini, tidak sengaja mendapati warga yang tengah memotong ranting pohon yang mengganggu lintasan jalan, anggota Satgas merasa peduli dan bergegas untuk membantu. Sersan 1 Toha Untoro, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, mengatakan, memotong ranting yang banyak durinya membuat lebih berhati-hati. Tidak hanya itu, dirinya mengaku senang karena dapat membantu Rofi'i meringankan pekerjaannya. Membantu Pak Rofi'i dalam membersihkan ranting-ranting pohon asem agar tidak menghalangi mobil yang lewat di jalan. Karena pohonnya ada durinya, jadi harus hati-hati untuk keselamatan. Begitu juga Rofi'i, warga Desa Taman Sari mengaku senang mendapat bantuan dari anggota Satgas memotong ranting pohon. Selain itu, Rofi'i juga menyampaikan terima kasihnya kepada anggota Satgas serta mendoakan agar senantiasa diberi keberkahan dalam hidup. Tim Liputan, Bandung TV.